Inilah 5 pertemuan terakhir Timnas Indonesia lawan negara CONCACAF. Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. 5 pertemuan terakhir Timnas Indonesia dengan tim nasional negara anggota CONCACAF menjelang melawan Timnas Curacao dalam FIFA Matchday 2022. Dari 5 pertemuan terakhir, Timnas Indonesia mencatat hasil lumayan. Timnas Indonesia mencatat 2 kemenangan, 2 seri dan sekali kalah melawan negara CONCACAF. Dalam laga persahabatan terhitung sejak 2007, 2 kemenangan diperoleh Timnas Indonesia saat menggulung Guyana dan Jamaika. Hasil imbang diraih Timnas Indonesia saat menghadapi Puerto Rico dan Republik Dominika. Sedangkan kekalahan dialami Timnas Indonesia saat melawan Kuba dengan skor 0-1. Dengan hasil 2 kali menang, 2 kali imbang dan sekali seri menjadi modal Timnas Indonesia melawan Timnas Curacao dalam FIFA Matchday 2022. Duel Timnas Indonesia versus Curacao akan digelar 2 kali, yakni pada tanggal 24 September atau besok malam dan 27 September 2022. Duel pertama digelar Sabtu 24 September 2022 besok di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. FIFA Matchday kedua melawan Curacao akan digelar 27 September yang rencananya di Stadion Pakansari Bogor. Timnas Indonesia akan menurunkan skuad terbaiknya untuk memenangkan 2 FIFA Matchday melawan Curacao. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memanggil pemain abroad untuk menghadapi Curacao yang menurunkan skuad yang bermain di Liga Eropa. Kemenangan akan menjadi sangat penting bagi Timnas Indonesia untuk mendongkrak ranking FIFA. Timnas Indonesia saat ini berperingkat 155 dunia, berbanding dengan Curacao yang menempati 84 dunia. Dan berikut ini adalah 5 pertemuan terakhir Timnas Indonesia versus negara CONCACAF 21 Juni 2007. Timnas Indonesia versus Jamaika 2-1. 29 Maret 2014 Timnas Indonesia versus Kuba 0-1. 15 Mei 2014 Timnas Indonesia versus Republik Dominika 1-1. 13 Juni 2017 Timnas Indonesia versus Puerto Rico 0-0. 25 November 2017 Timnas Indonesia versus Guyana 2-1. Kita doakan bersama semoga Timnas Indonesia mampu meraih kemenangan atas Timnas Curacao pada FIFA Matchday 2022. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.